Macam somtam pun ada juga. Ala-ala somtam. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Semoga sihat dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Afifah Daily Vlog. Apa khabar teman-teman? Senangnya saya dapat lagi berjumpa dengan teman-teman. Hari ini saya dekat rumah mak saya. Hari ini puasa yang keberapa lah, tak ingat. Kelapan lah. Ni ada nak buat masak-masak sikit kat rumah mak saya. Hari ni nak buat bubur. Bubur lambuk cadangannya. Okay. Ni dah tengah. Tengah cuci beras dulu. Bubur lambuk ni banyak peminat dekat family saya. Terutamanya saya. Okay. Saya cuci beras dulu . Oh, bukan bubur lambuk teman-teman. Mak saya cakap bubur sup. Sebab dia tak pakai santan ya, mak. Tak ada santan. Bahan dia mak saya tengah buat. Bawang goreng. Bawang goreng. Dia kena mama yang sediakan bahan baru rasa dia betul-betul sedap. Ambil tu kayu manis. Kayu manis empat kawan Empat kawan. Ya. Ini beras saya guna 2 pot. Guna beras wangi teman. Cuci beras dulu. Ni ditumbuk. Merica tumbuk itu mak saya. Yang ni semua yang geprek. Serai dengan lengkuas Bukan. Halia. Serai dengan halia diketuk. Lepas tu 4 sekawan tu masukkan aja. Okey teman-teman. Ini bawang goreng. Daun goreng. Ni bawang ni kita goreng. Daun sup ni. Okey teman-teman. Sekarang saya rebus dulu berasnya. Mak saya cakap rebus ni sambil kita kacau-kacau. Sekejap lagi baru kita masukkan bahan-bahan lain Tinggal beli kuih-kuih Kalau semalam masak kurma pun tak habis juga bagi sahur. Ada lagi semangkuk. Semangkuk putih mama kan? Mama masak ikan. Masak ikan. Masak banyak lagi? Okay, kita tumbuk dulu teman-teman. Tengok lesung batu mak saya. Sampai dah ke dalam dah. Punya lama. Legend ni. Dari mak saya cakap dari saya kecil lagi. Lesung batu ni mak. Lama ni. Dia punya lubang tu dah dalam. Okay, ni kita masukkan halia, serai dengan 4 sekawan. Okay, sekarang saya masukkan perencahnya teman-teman. Apa yang ada lah dalam peti ais tu. Kalau ada ayam, masuk ayam. Kalau ada udang, masuk udang. Okay. Belum.
tunggu kembang dulu ah. Okey teman-teman. Tunggu dulu nasinya kembang. Nanti wangi bau dia. Bau serai tu ah. Lepas tu nanti baru kita masukkan carrot dengan kentang. Wangi bau. Ayam dah. Kacang belum? Kacang masuk sekarang. Kacang tanah. Okey, saya nak ambil kacang tanah dulu. Okey, sekarang kita masukkan kacang tanah ya, teman-teman. Ini lauk untuk bubur sup kita ya, teman-teman. Apa namanya ni mak saya cakap? Anyang. Anyang. Ini nak buat anyang. Mula-mula kelapanya digongseng dulu. Macam ni. Dah. Gongseng sampai agak kekuningan ya, teman-teman. Senang kat sini, teman-teman ya. Semua mak saya yang potong-potong. Ini bahan-bahan untuk anyang. Anyang namanya mah. Dia macam urap lah teman-teman. Akan urap. Lagi satu belum ambil lagi, belum beli lagi. Toge eh. Toge nanti, tidak lagi. Dah siap. Ini ada bawang. Bawang kecil. Kalau mak saya ni memang rajin pakai bawang kecil teman-teman. Ini serai. Bawang putih. Halia. Halia. Cili. Cili api. Cili api eh. Tak ada cili api tak sah. Macam limau. Macam limau mana? Oh, pakai limau nipis eh. Mana limau nipis tadi? Tadi dah pakai limau ni. Ni. Letak ni. Sini eh. Ni limau nipis. Macam kerabu pun ada. Kerabu lah tu. Kerabu lah ni. Kalau perut lagi sedap. Perut lagi sedap. Ada perut. Okay, nanti kita tengok macam mana dah siap jadinya. Okay. Kuning macam ni mah. Cukup kuning. Dia tak kuning sangat eh. Tak macam macam urap eh. Anyang. Selalu mak saya je buat ni. Saya tak pandai buat ni. Okay, kejap lagi ni kelapanya kita tumbuk. Tumbuk kasar-kasar je. Teman-teman, bubunya masih kena tambah air lagi ni. Ma. Dah ada. Rasak-rasak. Tu banyak dapatnya ni. Ini air panas. Panas tu ni. Air panas lah. Cik api sikit. Cikkan sikit api. Lepas nanti dia berkerak. Ni nak tumbuk. Oh, saya buat nak. Ni saya tumbuk anyangnya. Tumbuk kasar je teman-teman. Tumbuk kelapa. Nanti baru buat anyang ni eh. Lepas sembahyang eh. Tunggu mama lah baru buat ni eh. Tunggu mama baru buat ni eh. Ambil toge dulu. Ini bubunya saya tambah air eh. Kacau. Kalau pakai beras wangi dia cantik teman-teman ya. Dia bukan ni. Teman. Ni tadi lambat. Patutnya tadi masukkan ni. Saya tambah air lagi. Kacau dulu. Tadi saya letak garam 4 sudu. Masa cukupkan 7 sudu lah. Mak saya suruh letak segenggam. Di 4. Kita masuk 3 lagi. 1. 2. Nak pergi ambil toge.
dekat kedai runcit. Eh, ambil pula beli. Okey, teman-teman. Jadi sekarang dekat kedai runcit eh. Beli toge. Toge tadi nak buat anyang tu. Tak ada toge pula kat rumah mak saya. Sekejap eh. Tak, dia hanya limau nipis. Bawa kuyun. Okey, kedai cakap bawa kuyun. Okey, tolong bawakan eh, okey. Kirakan sekali. Tak apa, saya bawa. Ni kak ni. Hai kak. Terima kasih kak. Terima kasih bang. Senyum dia abang ni, abang kedai ni. Okey, ni bang bahannya eh, teman. Untuk buat anyang. Itu selalu je orang. Okey, untuk kan. Ni apa? Ni kelapanya tadi dah siap. Misalnya ni bahan dah. Blender. Ada bawang putih, talia, toge, apa? Serai dengan cili api. Yang ni tak ada blender. Bawang. Ramai teman-teman eh. Ni sekarang pukul 3 suku. Masak kat sini. Mungkin saya tak sempat masak kat rumah eh. Okey, ni saya nak goreng bawang dulu. Untuk bubur. Buburnya dah siap masak. Ni. Penuh. Satu belanga ni. Periuk-periuk besar. Teman-teman ni kita nak blender ya. Bahan blender tadi untuk buat anyam. Ajak perahu. Okay. Ni sekarang saya angkat bawang gorengnya ya teman-teman. Terus letak dekat bubur kita. Ni macam ni. Macam ni. Okey. Masuk je daun sup semua. Mak saya cakap. Ikut je. Lepas tu kita kacau. Wow. Buka puasa lambat lagi ni teman-teman. Bubur sup dah siap. Okey. Anak adik saya dah nangis. Kita celur dulu togenya sekejap je celur. Dengan air panas. Dah. Okey, sekarang kita masukkan bahan blender tadi. Nanti nak kacau anyang lah. Lagi apa mak? Lain. Kelapa. Bawang potong-potong tadi. Limau nipis.
Garam. Masuk. Ketua chefnya mak saya. Asisten ada dua sini. Santan. Sikit je santan eh. Kira-kira dalam. Kau pakai santan eh? 50 ml. Tak tahu nak buat ni. Tapi rasanya sedap. Santan kelapa sedap. Makan dengan bubur nanti. Ha. Ditambah-tambah. Betul tak Adipa? Ya kak. Adipa pemalu. Seorang YouTuber. YouTuber sekali dua. Setengah tak ada. Okey, togeh ni tak kisah berapa banyak. Tak ada sukatan. Dia kalau resepi orang lama ni, teman-teman dia tak ada sukatan. Taruh je. Tapi rasa ni jangan tanya. Sedap ah. Okey. Hmm? Mana rasa? Puasa tak boleh rasa agak-agak eh. Dah lah tu. Satu lagi. Tadi satu sudu. Yang satu sudu boleh. Satu setengah. Okey, ni je bahan dia kan? Nah, tidak memang ni. Simple je buat dia. Macam somtam pun ada juga. Ala-ala somtam. Oh, Anya. Ini nanti kita makan dengan bubur nasi. Nanti makannya nanti kat rumah. Buka puasa. Okey, ni teman-teman. Saya pun nak balik dah ni. Dah dapat hasil hari ni. Bubur, lambuk. Eh, bubur lambuk. Bubur sup. Ni bubur sup, Ma. Bubur sup. Anyang. Hari ni ada ipar saya buat ni. Untuk suami dia. Salmon. Mungkin dia bagi saya seketul rezeki lagi, teman-teman. Ya. Tak senang dapat ada ipar macam ni. Okay. Thank you, ada ipar. Cina di bawah muka juga. Adipa pun muka juga. Okay, masing-masing nak balik rumah masing-masing. Tumpang dapur. Tumpang dapur, Mak. Okay. Kami pulang dulu. Jam pun dah pukul 4. 4.30. 4.30 dah. Okay. Nak balik. Saya balik dulu, teman-teman. Hati-hati jalan. Hati-hati jalan, eh. Balik, eh, Mak. Tengok kiri kanan. Ha, okey teman-teman, ni saya dah sampai kat rumah. Ada lagi dalam 2-3 minit nak buka puasa. Ni bubur tadi nak review. Tapi belum boleh makan, kejap lagi. Ni saya letak anyang tadi. Anyang toge tu atas dia. Ini memang favourite mama saya. Katanya dulu atuk dan nenek suka buat ni. Nenek suka buat ni, atuk suka makan. Okey. Selamat berbuka ya teman-teman. Kami berbuka dulu ya. Okey. Ini tadi buat air. Okey teman-teman. Selamat mencuba. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Okey, bye.